Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan dalam masjid untuk sama-sama mendengar satu ceramah Maulid Rasul oleh Tuan Haji Ustaz Osman Jarus yang mempunyai sampai. Dan program kita pada pagi tadi dari pengalaman dan akhir sebelumnya ceramah pada pagi kita akan sampaikan bantuan kepada muslim dan sebelumnya kita ada jamuan. Jadi sebelum kita jemput tak perlahan kita pun bagiannya muslim dan juga kita kuasa merakamkan kita terima kasih kepada semuanya yang hadir pada hari ini yang dekat dan jauh, yang muda yang tua, semua sekalian yang dapat melapangkan masa, yang dapat dipanggil keadaan dan boleh sampai di sini pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Setelah bersenang terus, saya ingat semua dah kenal. Kemudian dia pun kena nama juga, masuk Pak Suda juga dia kena. Jadi, boleh kerana kita dah kenal, mungkin dia pun nak kena ikut lagi, boleh yang pun nak kenal, tak tahu lah, terpani. Jadi, kita tidak buang masa. Sebelumnya kita dengan kuliah dan perusahaan. Jadi kita jemputlah Tuan Perkelan Jeros untuk menyampaikan ramah dia. Silakan. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini hormati tuan pengacara majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berusaha mengurusi serta ahli-ahli dan kuasa masjid. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita tidak ketinggalan untuk sama-sama meraihkan keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai menandakan sifat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang dinyatakan oleh baginda man ahabbani kana ma'iy fil jannah. Siapa yang kasih kepada aku, dia akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kehadiran kita ke masjid pada pagi ini semata-mata kita tahu bahawa kita nak main majlis maulid. Kita nak membesar dan nak memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sifat kecintaan seseorang. Baginda bersabda, man ahabba syai'an fakarrara zikrahu. Siapa yang kasih kepada sesuatu, dia akan banyak mengingatinya. Alhamdulillah, kita daripada dulu, orang tua kita dulu sampai lah dalam qaryah ni kalau tak buat maulud pakat kalut. Bila nak buat? Pakat tanya tu imam, pakat tanya tu urusi. Apa tak buat maulid lah? Apa saya dah menjadi tradisi yang baik daripada dulu-dulu?
zaman berhari halam. Kita buat maulid-maulid sampailah hari ini dengan cara sambutan yang hebat, yang menghayalani dengan kamera yang banyak. Tapi yang ini bukan siaran langsung, hak ini tak disiar langsung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita mengadakan majlis ini? Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, sejak 3-4 tahun kebelakangan ini, kerajaan Saudi pun sudah menyambut buat majlis sambutan Maulidur Rasul dengan qasidah dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Kerana Muhammad bin Abdullah ini bukan manusia sembarangan. Walaupun baginda nak tengok dari segi jasad tubuh dia sama dengan kita, tetapi tak serupa. Baginda menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Muhammadun Rasulullah. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Allah yang meletakkan gelaran Rasul itu kepada baginda, bukan mana-mana pembesar. Sebab itu baginda dipanggil Rasulullah di mana-mana, di luar rumah, hatta di dalam rumah dia pun anak, isteri, cucu dia panggil Ya Rasulullah. Tuan-tuan pernah belajar ikut kuliah ada lumpuh hadis. Isteri Rasulullah panggil ke Rasulullah Abang Mat. Tidak. Yang panggil Abang Mat orang titik saya. Panggil pun sekerat kita pun, kalau suami itu nama Ahmad Muhammad, dia panggil Mat. Tuan-tuan anak ni saya nak tegur, panggil bagi perhabis Ahmad maknanya terpuji, Muhammad orang yang terpuji, Mat mata, Mat maknanya mati. Bayangkan bini duk bagi lelaki dia 14 kali sehari, Bang Mat, Bang Mat, 14 kali sehari duduk orang pergi mati. Perasaan pasal itulah langsung abang itu tulis statistik janda ni semakin bertambah. Pasal apa? Pasal dua-dua orang lelaki bagi mati. Bapak panggil bagi penuh, Abang Ahmad, Abang Muhammad. Kalau nak panggil Abang Mat, buang Mat tu, panggil Abang pula. Dua-dua orang bagi mati. Sebab tu Arab dia panggil nama penuh, tak ada sekerat lagi kita. Ya Muhammad, Ya Ahmad, Ya Sa'ad, Ya Sa'id, Ya Sa'ud. Main belah titik sirok, A'i'ud. Itu kelebihan kita, jangan nak tegur kita. Panggil bagi penuh, dia tiap-tiap nama tu dia ada makna. Dia ada makna yang baik. Bila panggil sekerat, dia berubah makna. Dia tengok isteri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, semua panggil Ya Rasulullah. Tuan-tuan, sebab apa? Kerana gelaran itu diberi oleh Allah. Luar rumah orang panggil jumpa, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ma huwal Islam Ya Rasulullah, semua tanya dengan Rasulullah. Kita kalau dapat gelaran, ada orang nak pergi luar rumah dalam rumah. Katalah dapat datuk orang bagi,
pi makan kenduri bahan ba'da tu, main masjid, sihat kada tu. Kalau balik rumah agak-agak ada bini nak kata dia tu nak kopi kada tu. Ya. Ha. Oh, bagi pangkat tu imam sudah. Ha. Ada bini bagi abang imam, oh abang imam. Imam dia orang bagi juga. Allah ada. Tapi Nabi gelaran dia di mana-mana. Sebab apa? Kerana dia adalah insan pilihan Allah. Yang dipilih oleh Allah di kalangan ramai hamba-hamba dia. Sebab itu diberi gelaran Rasulullah khairul bashar, manusia yang terbaik. Yang terbaik dipilih oleh Allah bukan sahaja setelah dia lahir, tapi sebelum dia lahir lagi nama dia telah diletakkan oleh Allah, ismuhu Ahmad, dalam kitab Taurat. Belum cerita dah sifat-sifat baginda Allah dah plan awal. Akhlak dia dididik oleh Allah secara langsung, bukan dididik oleh mana-mana guru, mana-mana universiti. Kata Nabi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku dengan seelok-elok pendidikan. Allah didik sebab tu tengok dia Nabi ni, akhlak dia elok daripada dalam perut ni. Orang lain kalau mengandung sampai 6 bulan dia mula. 6 bulan pula, 2 bulan aja. Buah belang, pokok belang depan rumah dia berdai api. Tinggal nanti. Ha. Aminah ni, dia tak tahu pun dia mengaduk. Tak rasa kesukaran. Tak rasa susah dan tak tahu. Sampailah Sayyidina Jibril alaihi salam mehebat bahulah Khadijah wa Khadijah pula. Aminah tahu yang dia mengandung. Orang kita kalau mengandung, satu kampung tahu. Dia melogai lah, dia apa pun itu macam. Dia mengidam lah Allah macam-macam. Duduk tak duduk ni, teringinnya nak makan sup pala ikan temukuk. Jenuh cari, ada lagi ikan temukuk. Ha, dulu masa boh dulu ada, lama tak boh lagi tak. Tahun 70-an dia ingat, ikan naik. Ha, kan? Duduk selang 4-5 minggu dia kata, oh ayahnya, teringin nak makan sup kepala kereta api. Ha, ngapui. Jenuh ngapui ya. Ha, macam-macam ada kawan kami seorang. Dia cerita bini dia mengandung, dia pergi teringin nak makan sabun cak kapok. Hari-hari dia sebut nyamannya sabun cak kapok sedap. Ha, lama-lama kawan pun tak tahu dia pergi beli balik. Beli-beli buat balik, dia kekal sekarat. Tapi alhamdulillah tak jadi apa. Orang mengandung dia, Allah jaga. Allah pelihara sihat dia lah. Anak pula cerdik. Akhir sekali budak tu masuk UIA. Ha. Jadi maklum-maklum kakak-kakak belakang, kalau hak boleh mengandung lagi nak bagi anak cerdik, makanlah sabun cak kamu. Aminah tak rasa sukar sampailah melahirkan anak. Sebab Allah adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah didik dia lah dengan akhlaknya. Bayangkan siapa anak dah didik dia. Dia lahir kan, ayah tak ada lah, Abdullah meninggal, anak yatim. Rasulullah
Tak ada. Nak didik, nak ajak, nak asuh, apa tak ada. Sebab tu Nabi kata, siapa yang mengasihi anak yatim, dia mengasihi aku. Pak Rasulullah tu anak yatim. Sepatutnya tuan-tuan, saya berkenan pengalaman lalu ceramah di seluruh Malaysia. Negeri Melaka, dua kali dah saya pergi ceramah maulud. Mereka baris depan anak-anak yatim dalam kampung. Sebab kita nak meraihkan maulid ni, nak meraihkan Rasulullah SAW. Rasulullah tu anak yatim. Ambil anak yatim, bawa main. Lepas tu depan tu dia buat dulu. Sebab Nabi tu anak yatim. Kita nak muliakan Nabi dah tak ada lah. Tapi anak yatim ada. Rasulullah itu yatim, anak yatim. Duh, baris. Lepas tu orang ramai pun faham lah. Habis-habis saya ceramah sebelum mayang Isya. Kan? Bagi anak yatim, hak yang main ni semua pakat. Pakat salah, pakat hurut kepada anak yatim, ada yang sedekah bagi duit kepada semua yang ada. Jadi saya tu fikir, hak ni patut buat. Sebab Nabi tu anak yatim. Kita meraihkan Rasulullah maulid, kita meraihkan anak yatim. Sebab Rasulullah tu anak yatim. Kan? Oh, anak yatim. Kalau tuan-tuan masjid-masjid lagi, suruh mak dia main sama. Kan? Kukul, tuk siap ke, kenal nak tengok mana ke. Kan? Mak main. Kan lawak lah. Dan tahun ni siapa ni, lawak tak boleh tahun ni. Sebab kot ni kulaan dia lah. Dan tuan. Akhlak dia. Mak dia, berapa lama duduk dengan mak dia? Aminah, wafat. Tuan, duduk dengan tuan. Tuan tak berapa lama. Tapi akhlak dia cantik. Siapa dia yang didik? Adabani Rabbi Ba'asanatan Takdiri. Apa? Cantik akhlak dia. Waktu dinukilkan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Syekh Ja'far ni dia orang Madinah. Kampung dia nama Barzan. Dia pun tulis karang syair akhlak Nabi ni melalui rawi-rawi dalam dinamakan kitab dia, Kitab Barzanji. Kita baca tuan-tuan, tapi tak apa nak faham kadang-kadang pun. Duk cerita kisah bagaimana mulia dan cantik indahnya akhlak Rasulullah SAW. Dulu merhaban sampai seingat balai. Sekolah lah kita lah dulu lah ada merahban menjarang dah ada lah ni. Tak ada kenuri kenuri arah kenuri kawin ada tempat tak ada merahban lah. Sedangkan tu majlis kita memulia memuji Nabi. Tengok salah satu rawi saya berlama tak baca berjani lupa. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع. So saya sebenarnya sedap lagi tapi main jangan kena tak sedap. Syekh Ja'far cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini syadidul haya, orangnya sangat pemalu. Wattawadu' dan merendah diri. Walaupun pangkat dia besar tuan-tuan. Orang tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa yang Rasulullah selalu buat di rumah bila dia duduk di rumah? Aisyah kata Rasulullah sering bantu aku buat kerja rumah. Masuk waktu sembahyang dia akan keluar ke masjid. Maknanya Rasulullah bila duduk di rumah, begitu tawaduk dia, dia tolong kerja rumah. Apa kerja rumah? Memasak, membasuh, mengemas. Walaupun pangkat tinggi. Kita baru jadi Tok Bilai dia. Bini suruh ambil kain di ampayan. Nah, ingat aku siapa? Bini dia kan. Bila apa hang tolong ambil baju. Hai ingat aku siapa dulu tak apa lah tok siap dah lah tok bilai. Ha, baik. Kita berikan tok bilai jadi lah dah lah.
Lagi dia pun tak ada Datuk Sirat, tak ada Munazi, Naya Raya. Tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian. Wa khidmatu ahlihi, dan dia berkhidmat untuk dia suka duduk dengan orang-orang fakir miskin, anak yatim, ibu tunggal. Cuba tengok isteri Rasulullah SAW, ramai kan? Yang anak darah seorang, Aisyah, hak lain semua. Ibu-ibu yang suami dia terkorban syahid. Kita pun ramai orang nak ikut sunnah Nabi. Tapi dia cari hak koyak plastikmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tak apalah. Ha, cantik. Sebab dia dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, diutus naik kepada kita rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Binatang yang kata dalam alam, tumbuh-tumbuhan. Sebab tu binatang pada malam kelahiran Rasulullah SAW pakat keluar daripada sarang mereka, pakat bertasbih, bertahmid, memuji Allah telah datang kepada kita seorang Rasul yang membawa rahmat. Apatah lagi kepada kita manusia. Tak kira manusia tu Islam ke tak Islam, apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, satu rahmat bagi seluruh alam. Allah kata dalam Quran, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqazakum minha. Kamu sudah berada di tepi lubang neraka. Yakni merujuk kepada zaman sebelum perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dengan tak kenal Allah, manusia dengan tak ada iman, tak ada Islam, jahiliyah, mereka seolah-olah sudah berada di tepi lubang neraka. Datang Nabi SAW ajak manusia beriman, ajak manusia Islam, mereka terima, fa'anqazakum minha, lalu Allah selamatkan mereka daripada neraka. Ini rahmat. Apa yang dibawa oleh baginda merubah manusia daripada sesat menjadi dapat petunjuk, daripada hina menjadi mulia. Kita ni tuan-tuan, kalau tak ada iman dan Islam dalam diri kita, tak ada nilai, tak ada harga sisi Allah. Silat-silat lembu lagi mahal daripada kita. Ha? Tak percaya tuan-tuan dalam hari haji ni kan, buat korban katalah 4 ekor. Lepas tu tengok kat dalam korea kita ni, ada lah orang tak semayang, masjid tak main, puasa pun tak, tangkap semelih dia sekor ni, jadi 5. Lepas tu kita lapar daging lembu, bola plastik tengah kilo, tengah kilo. Lepas tu lapar daging orang ni pun lapar bola. Tutup lepas masjid, tuan-tuan sekalian, anda di karya semua, sila ambil daging korban ni. Orang ambil hak mana? Orang ambil hak lembu, hak daging orang ni, jangan kata ambil, dia pelitah pun tak. Ambil orang, bagi orang, orang tak mayang. Tapi bila ada iman, ada Islam, manusia yang dipandang hina pada mata manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal ni pada pandangan manusia hina dalam masa tu. Dengan rupa parah dia hamba Habsyi, orang Habsyi. Hitam. Saya pun hitam lah, tapi hitam mana? Bilal hitam legam. Oh, macam belanga besi tau, belanga besi, ringgit.
Bila duduk atas dapur lama, dia berkeping. Dia tak berkeping. Dan biar mulut dia pula tebal. No. Rambut kerintik. Tuan-tuan bayang tengok. Saya handsome lagi pada bilik. Ni cara tak make up ni. Kalau make up macam malam tu, ha, tak keluar lagi tu. No? Tiga minggu itu. Tuan-tuan bayang. No. Tapi Nabi kata apa? Walaupun Bilal masih hidup, aku dah dengar suara tapak kaki dia berjalan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Walaupun hina pada pandangan manusia, hamba, tapi dengan sebab ada iman dan Islam dalam diri dia, maka merubah dia. Orang lain tak boleh ubah melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia cukup sayang kat Nabi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia jadi nak abang Umar atau dia jadi seolah tak boleh terima hakikat kerana terlalu sayang. Sampai dia duduk di Madinah, dia tengok jalan-jalan hak Nabi duduk lalu, dia duduk terbayang Rasulullah. No. Tengok masjid, teringat Rasulullah menangis. Terlampau sayang. Sampai dia tak boleh duduk di Madinah. Dia pergi ke Syria. Kerana duduk di Madinah ni, tengok apa pun duduk nampak Rasulullah. Terlalu sayang. Macam kita lah kan. Tengah-tengah orang kawan kita. No. Hidup lama dekat 60-70 tahun lagi bini data salah seorang pilu kembali kepada Allah. Katalah isteri, ada suami tak boleh duduk rumah tu, tak boleh duduk hidup rumah anak-anak. Anak tanya awak, ayah tak duduk rumah. Aku tak boleh duduk lah. Aku tengok dampak, aku nampak mak-mak. Tengok serambi, nampak mak-mak. Tengok beradat, nampak mak-mak dengan kawan-kawan dia duduk ngupat dulu. Tengok apa pun tu teringat. Tengok kelambu lagi teringat. Lain kali tak mau aku nak pergi duduk rumah abang bawa pergi. Terlalu sayang. Bilal pun lagu tu lah lebih kurang. Lalu dia pergi ke Syria nak cari ketenangan, nak bagi lega. Sopoh dada ni. Tak boleh. Kerana dia terlalu sayang kepada Rasulullah. Sebab apa? Kerana tak ada orang lain yang boleh mengangkat darjat dia. Daripada hina menjadi mulia, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duk di Syria lama, tak lama kalah apa-apa, tak ada setahun. Tiba-tiba satu malam dia bermimpi Rasulullah mai kat dia. Tuan-tuan, kita kalau mimpi Rasulullah mai kat kita, itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Iblis, syaitan, dia tak boleh menyerupai Rasulullah. Hak lain dia boleh. Arwah ayah kita, arwah mak kita, ha, kan. Tapi kita kena tengoklah mimpi kita tu waktu mana, kita dalam keadaan mana. Kalau itu, iblis dia boleh. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, iblis tak boleh menyerupai. Ha, sebab tu kita tak pernah mimpi Rasulullah, melainkan orang yang menjadi pilihan Allah, jarang sangat. Kan? Dia mai kepada Bilal. Dia kata, ya Bilal, apakah engkau sudah lupa kepada aku? Kenapakah engkau tidak ziarahi aku? Lalu Bilal pun jaga-jaga tak lemahlah terus ke Madinah.